PT Pertamina Persero bekerjasama dengan National Geographic Indonesia melaksanakan kegiatan International One Day Seminar and Photo Hunting Repaint the Flies, merangkai peradaban alam yang berkelanjutan pada 14 Agustus 2014 bertempat di Universitas Lampung dan Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Umum PT Pertamina Persero Luhur Budi Jatmiko, Direktur Utama Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono, Manajer Media Adiatma Sarjito, dan Civitas Akademika Universitas Lampung. Karena energi Pertamina sangat bersinggungan dengan lingkungan, ya, karena area kita ada di pegunungan maupun di arah lautan, kita kerja di geotermal, di Kamojang, di daerah Sulawesi Utara, sama juga di area laut Jawa, ya, kita dan juga Madura, kita sudah di mana-mana, dan itu juga dari bagian dari kita, dan kita komitmen untuk menjaga. Para insan media bersama dengan mahasiswa dari Universitas Lampung dan berbagai universitas lain di Indonesia terlihat antusias untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Mereka ingin mengetahui lebih banyak mengenai spesies kupu-kupu dan mengabadikannya dalam karya fotografi. Pertamina melakukan penanaman pohon untuk mengembalikan kelestarian hutan. Kami pun punya semangat yang sama, ingin mengkonservasikan hutan, mengkonservasikan alam, satwa, dan memperkaya keanekaragaman hayati Indonesia. Artinya, setelah melaksanakan kegiatan seminar di Universitas Lampung, kunjungan berikutnya dilakukan ke Taman Kupu-Kupu Gita Persada Lampung. PPBM Panjang membina Gita Persada, di mana kita berdiri saat ini, adalah tempat penangkaran kupu-kupu. Ada 180 jenis kupu-kupu di sini, dan juga banyak kupu-kupu yang langka dari 2.500 jenis kupu-kupu di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Pertamina mengajak anak sekolah dasar dan Sobat Bumi untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai kupu-kupu dan mengunjungi langsung tempat penangkaran. Arina Puanti, Didi Haryadi, Pertamina TV.